Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dimas Sulistyo di video GTA 5. Di video kali ini yo, saya mau mencoba main GTA lagi, terus mencoba konvoy-konvoy lagi ya guys yo. Karena kemarin kan pakai motor, tapi sekarang saya mau mencoba buat pakai truk ya toh. Ini ada dua truk ya toh, Akeloy sama One by One itu yo, dari SAC kalau nggak salah. Nah itu nanti kita lihat truknya di dalam game ya toh. Terus mau apa nganterin job gitulah pokoknya. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam game. Oke, ini dia untuk di dalam game yo. Astaga, si Michael masih kayak yang kemarin dong ya toh. Pokoknya langsung buat gawe dolan pokoknya kayak gitulah ya toh. Ini sedang berada di pelabuhan yo guys yo, buat ambil barangnya. Nah, ini dia yo. Drivernya Akeloy ini, Mbak cantik yo toh nih. Hai. Dia kayak nggak mau ngerespon gitu sih yo toh nih. Terkait yang bakal dia pakai yo. Ini saya motif apa adanya ya guys ya, karena kan nggak bisa kayak di ETS gitu, di custom ada mod-modnya gitu. Ini kayak spesial, jadi di Jepang ya udah kayak gini adanya. Nah begitu ya toh, jadi tolong dimengerti. Nah ini mbak ya toh. Terus ini yang bakal saya pakai ini yang One by One ya toh, HM Cabe. Terus yang ini Seger Jaya ya. Astaga, itu dalaman tidak begitu mengikuti ya. Nah yang kayak gitu. Terus jobnya itu ada di sini ya toh nih. Nganterinnya lumayan jauh, sekitar berapa mil ya nih. Nih ada di sini, gitu. Berapa jauh sih? Mailnya nanti mungkin muncul ya guys, oke? Langsung aja kita on the way. Tapi kita masuk duluan ya, toh. Masuk dulu. Nah begitu. Terus kita setting mbaknya biar dia jalan nih. Jatuh sih, mbaknya biar jalan ya. Tapi ya cara nih ya. Oke itu. Inaktif. Oke, dia sudah masuk truk ya tuh. Kampret, dia nggak mau masuk kah? Dia nggak mau masuk guys. Ayo toh masuklah. Nah akhirnya dia mau masuk guys. Nah dia udah masuk yo. Harus digitukan dulu ya toh. Mbak kerja mbak. Awakmu ngarep sih yo. Nah kita ini aja guys, ngikutin ya toh. Kita ikutin naik arahnya, dia mau lewat mana ya toh, whatever terserah pokoknya. Saya udah ngasih titik ya toh. Astaga, dilewat dalam kayak gini dong. Duh ini tuh kayak pabrik apa bengkel kapal kayaknya ya toh. Oke kita ke kanan, anjay, miring-miring guys dia. Oke kita belok kiri, kamera bebas. Gusti Allah. Itu ya dampak dari menggunakan kamera bebas ya, jadi nggak lihat depannya ya toh tadi. Sorry. Nah, ini kamera interior. Oh ya saya nggak pakai steering wheel ya guys ya, soalnya gimana ya, scriptnya itu bikin crash we. Kita saya nanti nggak bisa dibuka lagi, saya harus menginstal ulang ya toh. Dan itu membutuhkan waktu yang lama, terus nanti mah saya nggak ngonten GTA, repot ya toh. Oke kita ke kiri. Dia tuh kayak nggak mau ngesen gitu tuh, meleot dia guys, suspensinya ya enak banget. Oke yo. Nah ini kayaknya akan lama sih ini. Ayo dong mbak, toko digas pelewat kanan ini dulu, salip aja. Wah ini rada jauh tuh lama guys. Oke, kayaknya kita harus berhenti di lampu merah ya toh. Ini harusnya masih lurus sih. Oh ngiri ya wes, manut. Kenapa lagi malah mandek? Nah tuh bro mbak, nah. Barbar banget dong. Nah terus kasih kafe. Ngeri kali mbak. Ayo. Apa ya jam mepet guys. Jadi kabel disuruh tuh. Ini ke kanan sih dia harusnya. Enggak dong, ya wis lah, terserah ya guys yo. Kalau di saya tuh mape itu depannya ke kiri sih. Oke, buka jalurnya mbak, kiri yo. Ayo. Dia mah berhenti guys. Oke kanan yuk, kanan sih harusnya. Duh, kok saya lurus. Oh yo. Terserah ya. Ini dia tuh menerobos lampu merah terus ya tuh. karena saya setting ugal-ugalan. Aja kalian lihat tadi ya toh, dia sampai melindas-lindas mobil sedan ya toh. Astaga cok, ninggul dong. Ini ke kanan nih harusnya nih. Nah, sampai mundur dulu, oke, mundur dulu. Oke. Oh kalau kita klakson dia bergerak, Des. Yo, terus kita sering-sering klaksonnya yo ben satset. Sumpah ini baru nyampe sini loh, padahal masih jauh. Oke, langsung gas pol aja loh. Dia sampai miring-miring ya kan. Oke, woi. Dua oleng. Nggak ada jauh lagi, guys. Ini mana? Ke kiri nih harusnya. Oke. Wow, goyang elek. Weh. Astaga. Waduh. Itu yang kayak buat kalau ada kebakaran ya toh. Ini kita klakson guys, biar dia cepat maju, guys. Ayo cepet. Nah, kan maju kan, guys. Surung terus. Oke, kita ke kanan. Gila. Ke kanan pun ngambil jalur kiri ya toh. Gila emang. Ya wes, terserah ya mau lewat mana. Kita ikuti ya wes. Gitu. Barbar banget anjay. Sumpah di luar ekspektasi saya ya. Saya nggak tahu ya kalau bakal kayak gitu ya toh. Oke, kita ke kanan ya toh. Pokoknya kalau kira-kira ada lampu merah kita klakson aja guys. Nanti dia buka jalur ya toh. Dua omleng. Mana nih? Aduh. Astaga. Ayo gas. Kemana nih? Oh kita ke. Ayo maju cok. Astaga malah mumet loh. Ayo maju. Ah. Pokok. Kita kayak ini ya, kayak ngomong anak kecil anjay. Agak mendung gini ya tuh. Wah ini kalau olengnya ya tuh. Ini kemana nih dia nih? Mana nih? Ayo. Cepet maju. Nah terus tabrak terus. Pelan. Jalan raya milik kita ya toh. Terus buka kanan merah popo. Ayo kiri ayo. Cepet cok. Mbak. Sebenarnya yang profit tuh kita yo guys yo. Kita selalu ngomporin untuk selalu terus salip terus. Padahal kan bahaya ya toh. Ini kemana nih dia nih? Kayaknya kita lewat tol kiri guys. Nah pokoknya kita klakson terus yo. Klakson. Astaga nabrak terus. Kemana dia guys? Nah kita klakson kan dia langsung buka jalur kan yo. Yo. Nenu. Ayo buka jalur. Tuh kan dia buka jalur guys. Ayo. Provokator. Bahaya ya ini yo. Ini kemana nih dia? Waduh ke kiri ternyata. Sempak. Nah dia mau rada ngebut guys. Nah masuk kiri klik. Nah blong. Nah diblong. Wow dipepet mobil pribadi. Ayo langsung aja. Buka ayo gas. Gantian dulu ya toh. Ah tabrak ayo. Rusuh. Gila. Dua biru gila ya toh. Manu dua biru gila. Kita godain guys. Ayo oleng. Astaga. Ayo kita pengendara motornya gitu ya. Nih dia oleng. Ayo, kita coba oleng di sampingnya ya guys ya. Dia rada ngebut guys. Ah, nggak mau, dia nggak mau oleng. Padahal seru we, oleng le. Aduh, nyenggol. Oh, dia mau rada goyang ya kalau kita senggol. Gila ya. Oh, dia mau goyang, guys. Hihi. Nih, wah, senggol kabine. Aduh, hidungku gatel. Cepet, cepet, Mbak. Ini kita udah telat loh kalau mau ke tujuan tuh. Kita senggol-senggol, guys. Biar dia mau goyang. Ah, dia rada goyang gitu. Rada goyang anjay. Goyang. Ya ampun. Tak maulah diatur dia tuh. Wih. Tempel terus. Muatan segini sih, jadi dia bisa goyang terus ya tau. Motor yang belakang sampai tabrak cuk, lari tabrak lari dong, bahaya sih. Ini kemana nih dia? Kayaknya emang ke kiri dia. Oh iya bener guys, ke kiri. Wow, lewat sini ya wis lah, sekarep ya toh. Wih, lewat pinggir pantai guys. Wow, indahnya. Oke, ini harusnya udah nggak ada hambatan traffic gitu, harusnya makin lancar nih jalannya. Kita kamerain trail guys, coba guys, kita merasakan sensasi ya di kabin. Weh, sambil ngikutin Akeloy, nah begitu. Iya sih sepi sini, saya nggak nyangka loh bakal dia lewat sini tuh. Traffic AI nya tuh nggak tau lah, ini sistem komputernya ya tuh. Masih 1,5 mile guys, gila. Kita kamera bebas ya ini ya tuh, waduh kayak gitu. Konvoy cuma 2, ini kalau truknya banyak kayaknya seru ya tuh. Rusuh banget di jalan tadi kayak pas di lampu merah itu loh. Tapi boleh dicoba sih. Cuma nanti yang spesial itu nggak banyak truknya ya toh, motor. Yang pasti udah 2 ini. Terus sisanya belum tahu nih ada apa aja ya toh. Teriak lagi. Ya. Lewat jalur-jalur ini. Apa jenenge? Ngalas ya toh. Jalur-jalur sawah gitu. Suspensi ini ya toh, GTA itu sangat-sangat menyenangkan sih. Miring-miring ya toh, Mbak jago juga nyetirnya ya toh. Tuh, sampai meleot-meleot. Tinggal 0,75 mile guys. Kalau kilometer saya nggak tahu ya berapa. Tapi di sini mile tulisannya ya toh. Sore-sore lagi ya toh cuacanya. Jam-jam sore ya. Cuacanya sih cerah ini ya, dari tadi tidak hujan. Mbak ngiri, Mbak. Malah oleng dia. Wih, astaga kaget aku. Cempek kah? Oh bukan, siapa ini kayak kidang porusa itu. Nggak tahu lah hewan apa tuh. Mbak kiri, Mbak kiri, Mbak. Wih, sampai emang deknya kayaknya dia emang bermanuver ya tuh. Wih. Seru guys, kita A5 tuh kayak gini ya tuh. Wih. Aduh tuh. Guys, kita ke kiri nih. Ya udah nyampe sih. Ya udah mau nyampe nih. Wih. Ini saya nggak tahu ya tempat apa yo. Saya sembarang ngetek aja sih. Ini tempat kayak militer gitu kah? Nah, iya sih ini ya toh. Ini masih lurus ya toh. Cuma saya nggak tahu nih, kayaknya pabrik gitu yo. Oh ternyata buntu gini guys. Oh mbak hop. Nah. Hop. Wes no, hop. Oh iya guys, tuh militer tuh. Sampingnya militer ya toh. Oke, kita udah sampai ya toh. Oke semuanya, sekian dulu ya untuk video kali ini. Pada video kali ini adalah ceritanya ngejob konvoy HM Cabe dan SAC ya, Seger Jaya tadi itu. Termasuk rusuh ya toh. Apa selalu ada hal-hal yang tidak terduga di game GTA 5 ini. Oke, kalau misal kalian mau request, tinggalkan aja di kolom komentar. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, see you next video.